Ya, sahabat setangkai dupa, kita selamat berjumpa dan kita akan membahas hari ini di pertemuan yang kali ini tentang kue bulan. Ya, ini adalah video pertama dari setangkai dupa, kita akan membahas tentang kue bulan. Apa itu kue bulan? Nah, apa makna di balik kue bulan itu sendiri? Kita akan membahas dengan dalam sesi berikut ini. Dan kue bulan sendiri sudah menjadi satu komoditas di tengah masyarakat Tionghoa, terlebih di bulan Penghui. Tapi hampir di antara kita semua, banyak yang tidak mengetahui apa sih makna yang terkandung dalam sebuah kue bulan. Kita tidak banyak tahu, juga kita tidak tahu apa yang ada di balik kelezatan kue bulan itu. Apakah yang di balik kelezatan itu hanya sekedar berbentuk bulan belaka, ataukah memang ada nilai-nilai tersembunyi di dalamnya? Nah, untuk itu, saya akan mengajak teman-teman sahabat setangkai dupa semuanya. Bersama-sama kita akan membahas tentang kue bulan ini. Ya. Ya, ini akan kita kongkokkan tentang kue bulan. Ya. Kue bulan sendiri ya ada dua jenis. Ya. Saya bawa contohnya satu, ya seperti ini. Nah, ini yang versi yang sebelah kanan, yang totok ini. Nah, ada dua versi. Yang pertama yang sebelah kiri, yang kedua yang sebelah kanan. Nah, apa itu kue bulan? Kue bulan atau bahasa Hokkiannya kita sebut Tiong Chupia. Bahasa Mandarinnya kita sebut Chong Chuping. Ya. Secara harfiah berarti kue pertengahan musim gugur. Atau kita sebut sebagai Gue Pia. Gue Pia itu bahasa Hokkien dari Yue Ping. Kalau bahasa Mandarinnya yang secara harfiah berarti kue bulan. Kue ini sendiri digunakan untuk perayaan pada momen festival purnama panen musim gugur. Yang jatuh setiap tahunnya pada penanggalan lunar kue gue capgo atau bulan 8 tanggal 15 Imlek. Nah, jadi kue bulan ini juga ada dua versi, teman-teman. Ya, versi pertama yang seperti saya tadi tunjukkan yang seperti ini ada di gambar sebelah kanan kita. Ini namanya kue bulan totok. Jadi kalau kue bulan totok itu dia sangat lembut, ukurannya kecil, enggak gede-gede banget gitu ya. Dan biasanya berisi telur atau tausa atau kacang-kacangan. Dan ini dia bikinnya pakai semacam mentega yang sangat agak banyak gitu. Jadi tinggi kolesterol. Jadi bagi teman-teman yang punya kolesterol, saya sangat sarankan tidak banyak mengkonsumsi kue yang semodel ini. Gitu ya. Ada lagi kue bulan yang model lokal yang punya peranakan. Jadi kue bulan ini adalah sebenarnya asalnya juga dari orang Hokkien juga. Cuma ini adalah kreasi kaum peranakan. Dan ini populer di Indonesia. Ya, kaum peranakan yang kita sebut sebagai kaum babanyonya, gitu, dia membuat satu kue bulan yang memang sesuai dengan arifan lokalnya juga. Jadi dibuatnya benar-benar mirip bulan. Dibuat dari tepung, terigu, posturnya sedikit agak keras dan bulat, biasanya dikemasnya plastik. Berisi sari berbagai rasa. Ya, bisa rasa coklat, rasa keju, durian, cempedak, nanas, dan lain-lain. Pokoknya rasa-rasanya itu adalah pasta-pasta yang memang terdapat di Indonesia. Dan memang biasanya mudah diperoleh. Seperti itu. Ya, kita melihat versi dari asal mula kue bulan itu sendiri. Ya, kue bulan itu sendiri sudah lama ternyata sahabat. Jadi bukan serta-merta muncul begitu saja. Enggak. Jadi kue bulan sendiri ada banyak kisah yang menyelimutinya. Asal mulanya banyak sekali. Dari yang paling tua dalam penelitian kita menemukan di angka sekitar 221 sebelum masehi sampai 206 sebelum masehi. Yaitu oleh para petani masyarakat agraris. Dia buat kue bulan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperingati masa-masa panen. Jadi waktu festival kue bulan diadakan itu bertepatan dengan masa panen dari para petani di musim gugur ya. Jadi para petani itu karena dia panen dan panennya cukup berlimpah, dia mengucapkan syukur. Namanya petani, kalau ngucapin syukur ya ke dewa bumi pasti kan. Atau kalau orang Tionghoa bilang namanya Hok Te Cheng Sin. Ya, Fu Te Cheng Sin kalau bahasa Mandarinya, yang berarti secara harfiah dewa yang memberkahi rezeki, berkebajikan luas, juga adil, memberi keadilan pada masyarakat. Itu arti dari Hok Te Cheng Sin. Jadi Hok itu rezeki atau Hoki, Te itu kebajikan yang panjang. Jadi dia punya jasa bajik tapi panjang berkelanjutan gitu ya. Dan Cheng itu adil, Sen itu dewa. Jadi dewa yang
memberikan rezeki, memberikan kebajikan yang berkepanjangan dan keadilan bagi masyarakat bumi. Nah, secara umum disebut Dewa Bumi. Jadi masyarakat Patani berterima kasih pada Hotei Kenshin atas panen dan palawija yang melimpah, tidak diganggu wabah, berkesehatan dan sebagainya. Dengan cara apa? Dia mengekspresikan itu dengan mempersembahkan kue bulan salah satunya. Nah, kemudian kita perlu tahu juga bahwa masyarakat Tionghoa dulu menghormati alam semesta. Menghormati matahari, menghormati bulan, menghormati alam, gunung dan sebagainya. Maka ada legenda dewa gunung, dewa bulan, dewa matahari dan sebagainya, ya. Dan diwujudkan dalam legenda orang Tionghoa, dibuatlah kue bulan ini untuk menghormati yang namanya Dewi Bulan atau Chang'e. Bahasa Hokkiennya Chang'e biasanya, ya. Nah, kue Dewi Bulan ini yang mungkin teman-teman ingat kalau masih sering nonton sinetron Sun Gokong yang di tahun 90-an itu lagi populer. Ya, ini yang jadi dikejar-kejar sama Panglima Tianfeng karena rasa cintanya. Ya, jadi ini kue bulan ini sebenarnya untuk memperingati akan sekaligus menghormati akan sifat-sifat leluhurnya Dewi Chang'e gitu, ya. Nah, kemudian si Chang'e ini kan punya peliharaan. Peliharaannya itu kelinci. Makanya itu ada kue bulan yang bermotif kue bulan totok, tapi ya yang kayak begini itu ada yang motifnya kelinci gitu. Nah, ada yang digambarnya kelinci, ada yang digambarnya bunga dan sebagainya di kue bulannya itu sendiri. Nah, ternyata di balik keindahan kue bulan ini juga pernah dipakai oleh leluhur orang Tionghoa, leluhur lebih tepatnya leluhur dinasti Ming untuk mendirikan dinastinya. Jadi, dulu di tahun 1206 sampai 1368 itu Tionghoa dikuasai oleh dinasti Yuan, pimpinan Kublai Khan gitu, ya. Sebelumnya sama Genghis Khan meninggal dilanjutkan oleh Kublai Khan. Dia dinasti Yuan atau Tran gitu, ya. Nah, dinasti Yuan ini dianggap oleh bangsa Tionghoa sebagai suku asing yang menguasai Tionghoa gitu, ya, daratan Cina sana. Nah, karena itulah mereka sedikit banyaknya awalnya sih santai-santai aja, tidak berkeberatan dengan kepemimpinan dinasti Yuan gitu. Nah, tapi namanya pemerintahan semakin lama semakin ada kasus yang bergulir di dalamnya. Karena sedikit demi sedikit pejabat dinasti Yuan mulai ada yang korupsi, mulai ada yang menindas dan sebagainya, yang tadinya mengayomi jadi berbalik menyerang rakyat, maka rakyat itu merasa jiwanya terluka, hatinya terluka. Akhirnya ada satu kelompok yang memang menggerakkan masyarakat agar mau melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang zalim, istilahnya pemerintahan yang lalim. Nah, kelompok ini kelompok White Lotus namanya, ya. Jadi kelompok White Lotus ini adalah waktu itu dipimpin kepala pengemis namanya Chu Guanqiang, atau itu bahasa Hokkiennya, kalau bahasa Mandarinnya Chu Yuanchang. Nah, jadi si Chu Guanqiang ini dia mengakomodir semacam pergerakan namanya kelompok White Lotus atau Lotus Putih. Dan kemudian tadinya ini berjalan bersama dengan pemerintah, tapi bersama dengan pemerintahnya korup, dia jadi mulai-mulai agak oposisi sama pemerintah. Gitu. Nah, karena dia oposisi, otomatis dinasti Yuan tidak senang dengan keberadaan Chu Yuanchang dan komplotannya. Kemudian karena si Chu Yuanchang ini juga lihai dan memang mendapat simpati dari masyarakat luas, dia bikinlah satu pergerakan. Caranya gimana? Pasukan dia gak begitu banyak dan persenjataan pasukan kerajaan lebih lengkap pastinya. Dia punya jirah, punya apa dan sebagainya. Tapi kalau rakyat kan cuma punya ya pisau dapur lah, ya bambu lah, ya apalah. Apalagi rakyatnya dia rata-rata pengemis gitu. Nah, dia lihai, dia bikin di dalam kue bulan itu, di dalam kue bulan, diselipin di dalamnya pakai kertas, isinya pemberitahuan bahwa kita akan mengadakan pemberontakan pada tanggal 15 bulan 8 Imlek. Kayak gue cap gue. Pas festival kue bulan. Jadi di dalamnya itu ketika kue bulannya dibagi-bagiin, ya pemerintah sih menyambut baik, ya kerajaan menyambut baik pembagian kue bulan. Kenapa? Karena kan itu ya dalam rangka untuk yang berbagi, siapa yang bisa menghalangin masyarakat berbagi gitu kan. Tapi ternyata di balik dari aksi berbagi itu ada tindakan terselubung, yaitu
pembagian kue bulan dengan pesan di dalamnya untuk melakukan pemberontakan kepada dinasti Yuan yang sudah mulai korup. Dan kemudian pemberontakan itu berhasil. Karena apa? Karena sifatnya mendadak dan dilakukan serentak, sementara pasukan kerajaannya nggak siap, kalah lah mereka kan, nggak ada persiapan. Setelah mereka menang, akhirnya si Chu Yuanchang ini naiklah menjadi kaisar pertama dari dinasti Ming. Yaitu dimulai dari tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Yang dinasti Ming itu bertahan kira-kira 3 abad. Ya. Dari 1368 sampai 1644. Jadi kaisar pertama dinasti Ming adalah seorang kepala pengemis. Gitu. Jadi jangan, apa ya, kue bulan ini juga lambang lambang benar-benar perjuangan seseorang. Gitu. Dari kepala pengemis bisa jadi seorang kaisar. Nah, ini teman-teman, kita ada banyak sekali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kue bulan. Yang kalau dibicarakan rasanya tidak cukup satu sesi, tapi kita akan coba ringkas, seringkas-ringkasnya. Ya, kita bahas dulu dari filsafat Tionghoa-nya dulu. Apa sih itu kue bulan? Kue bulan itu kan melambangkan bulan itu sendiri. Bulan itu melambangkan sifat dari Tai Im. Jadi di dalam filsafat Tionghoa ada yang namanya Yin dan ada Yang. Ada Yin, ada Yang. Yin itu lambang dari bulan, bumi, feminisme, ketenangan, kemudian alam bawah gitu ya, dan juga wanita dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau Yang itu lambang matahari, ya, keberanian, semangat, gitu ya, pergerakan. Kemudian ada juga laki-laki, ya, maskulin dan sebagainya. Nah, ada dua sifat besar, yaitu sifat Tai Im dan Tai Yang. Yin besar dan Yang besar gitu ya. Nah, Yin besar sendiri ini melambangkan bulan. Nah, bulan itu simbol juga dari ketenangan. Maksudnya apa, teman-teman? Ketika kita makan kue bulan, kita makan, nah, itu kita sedang merepresentasikan ketenangan. Bahwa kita butuh tenang. Butuh untuk apa? Agar kita bisa mencapai pergerakan yang awal. Karena apa? Segala macam pergerakan itu dimulai pasti dari ketenangan. Ketika ketenangan telah mencapai puncak maksimumnya, maka pergerakan atau tayang barulah dimulai. Gitu ya. Nah, jadi kue bulan itu melambangkan ketenangan yang sangat besar. Ya, kalau kita lagi kena masalah, hadapi dengan kepala dingin, dengan tenang. Sehingga kalau kita tenang seperti bulan, kita dilihatnya juga cantik, enak dilihatnya. Kita bisa berpikir sejernih bulan, seperti itu. Nah, kemudian ini juga lambang dari berkah bumi kepada manusia. Ya, jujur aja. Kita banyak dikasih oleh bumi. Ya, dikasih hasil panen, dikasih hasil hasil bumi, ya, sembako. Belum kita tambang-tambang segala macam itu. Nikel lah, besi lah, permata emas dan sebagainya. Palawijanya. Ya, belum lagi kita dikasih hidup aman, bisa menikmati oksigen dan sebagainya. Nah, kenapa kita mendapatkan berkah dari bumi tapi kita tidak merepresentasikan itu dalam kehidupan kita? Gimana cara kita mengingatnya? Yaitu dengan kue bulan ini. Karena kue bulan berada di momen festival perayaan musim gugur yang memang festival tani, kita kan memperingati bahwa bumi ini memberkahi manusia loh. Bumi ini memberkahi manusia dengan berbagai macam keberkahan, baik itu berkah yang bersifat rezeki ataupun berkah yang bersifat non materi gitu. Nah, ternyata dari kue bulan ini juga mengajarkan kita untuk bahwa kita sebagai manusia juga merawat bumi loh, karena kita dihidupi oleh bumi, seperti itu. Nah, kemudian kue bulan ini juga melambangkan keceriaan dan kebahagiaan, karena di masa zaman dulu festival musim gugur ini, festival kue bulan ini selalu diperingati oleh anak-anak dengan riang gembira. Zaman dulu gak ada lampu, teman-teman. Zaman dulu gak ada lampu. Pelita juga cuma di istana doang. Jadi di desa-desa itu kalau malam rata-rata gelap. Rata-rata gelap. Dan anak-anak menari riang gembira di bawah cahaya bulan. Karena apa? Mereka bisa menikmati cahaya sambil main-main di malam hari. Ada kebahagiaan di situ. Ada keceriaan di situ. Jadi hendaknya ini kita makan kue bulan. Sebenarnya kita sambil kumpul bareng. Sambil ngobrol bareng, ngopi bareng. Sambil menikmati enaknya kue bulan itu. Ya, agar kita sendiri jadi ceria, jadi bahagia, bisa menjalin komunikasi lagi sama orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Nah, kemudian melambangkan kecantikan dan feminisme.
Jadi ingat kue bulan itu merepresentasikan siapa? Chang'e. Chang'e itu siapa sih? Chang'e itu adalah Dewi Bulan yang cantik. Sampai-sampai Panglima Tianfeng yang memimpin 10.000 pasukan Tayangan aja, aduhai sama dia. Itu merepresentasikan sesuatu Dewi yang sangat cantik. Dan juga begitu feminim. Karena Chang'e kemana-mana selalu dilukiskan membawa bunga. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini kue bulan ini juga mewakili kecantikan Chang'e dan feminisme Chang'e. Makanya ketika kita mempersembahkan kue bulan kepada seorang gadis atau anak wanita, kita mengharapkan juga sebenarnya agar dia bisa terlahir menjadi wanita yang feminim dan cantik gitu. Karena kue bulan merepresentasikan itu. Gitu. Nah, kemudian ini juga merepresentasikan tek atau te, yaitu kebajikan berkepanjangan. Karena apa? Karena ini berhubungan sama Hoktek Cengsin. Jadi kue bulan ini diberikan kepada dewa Hoktek Cengsin, yaitu dewa yang saya bilang tadi, memberkahi rezeki, berkebajikannya panjang, terus membawa keadilan bagi masyarakat di bumi. Te itu apa sih? Te itu adalah kebajikan yang berkepanjangan. Jadi misalkan gini, sahabat memberi makan kepada satu orang. Selesai saat itu saja. Itu namanya bukan te. Karena saat itu dia cuma bikin kenyang aja, selesai. Gitu ya. Kalau te, misalkan gini, sahabat memberikan bantuan, tapi bantuan itu kemudian diberdayakan. Misalkan sahabat itu memberi bantuan kepada anak putus sekolah. Anak putus sekolah bisa belajar dari situ. Bisa belajar, bisa meneruskan dia punya pendidikan, akhirnya bisa jadi sarjana atau bisa menjadi lulusan yang terbaik. Setelah dia menjadi lulusan yang terbaik, dia bisa melakukan kebajikan-kebajikan lain yang lebih besar, itu namanya. Jadi kebajikan itu berkelanjutan, bertingkat berjalan terus. Nah, karena dia berjalan terus, itu maka disebut kebajikan yang berkepanjangan, gitu ya. Kemudian juga kue bulan ini melambangkan giyong atau yiyong kalau bahasa Mandarinnya. Jadi kalau pernah dengar kata giyong, giyong itu artinya keadilan dan keberanian. Jadi yiyong ini merepresentasikan perlawanan seorang kepala pengemis melawan kekaisaran dinasti Tran atau Yuan yang lalim. Mulai lalim kepada rakyatnya, mulai banyak yang korupsi, mulai banyak yang mengintimidasi rakyat dan sebagainya. Ternyata keadilan dan keberanian ini bisa dilukiskan juga dengan kue bulan. Kenapa? Lewat kue bulan ini dia menggelorakan semangat, menyatukan kekuatan, saling mengintegrasikan satu sama lain antara masyarakat lewat kue bulan. Kenapa dengan di masa sekarang kita tidak bisa berkumpul bersama lagi hanya dengan disatukan dengan kue bulan? Susah. Sebenarnya bisa, tinggal kembali ke kita mengopang. Gitu ya. Dan kalau versi Buddhism sendiri, ini ada satu versi yaitu kesempurnaan pemberian tertinggi atau dana paramata parami. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar kisah kelinci di bulan dari Sasajataka, Sasajataka ini ada dua versi. Yang pertama versi dari Tipitaka Pali sendiri. Kalau yang di Tipitaka Pali itu asal mulanya adalah seorang dewa Saka merasa singgasananya panas. Singgasana duduknya dia panas. Karena apa? Karena ada makhluk agung yang menyatakan tekad agung, yaitu sang bodhisattva. Nah, si bodhisattva itu menyatakan tekad agung, saya akan melakukan pemberian, apa saja akan saya berikan. Yang penting dapat menyempurnakan kesempurnaan pemberian atau dana parami saya. Dewa Saka datang menyamar sebagai kakek yang kelaparan. Saat itu si bodhisattva terlahir sebagai kelinci. Nah, sebagai kelinci melihat kakek yang kelaparan, dia udah ngomong katanya, saya sudah minta kepada binatang-binatang lain, singa, gajah, dan yang lain-lain, gak ada yang mau kasih saya makan, saya kelaparan, saya belum makan. Nah, kelinci itu dengan kebajikannya dia, karena dia sudah tekad, ini adalah kesempatan saya untuk berbuat jasa, kata dia seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia lompat ke dalam api. Oke, silakan makan daging saya lompat ke dalam api, nanti kakek kalau mau makan, makan aja. Jangan ada rasa menyesal. Dia langsung lompat ke dalam api. Ceng. Tapi ternyata apinya terasa dingin, sahabat. Karena apa? Karena itu sebenarnya kakek itu adalah titisan dari Dewa Saka. Dewa Saka ingin mengetes apakah bodhisattva benar-benar teguh dengan tekadnya untuk membangun dana parami. Bahkan sampai dia rela mengorbankan tubuhnya sendiri. Yang kita sebut dana paramata parami. Paramata parami itu artinya parami yang paling tinggi. Jadi dana paramata parami adalah kesempurnaan berbagi yang paling tinggi sekali. Nah, singkat cerita, karena kebaikannya si bodhisattva itu, akhirnya Dewa Saka mengukir bulan dengan gambar kelinci. Makanya ada kisah kelinci di bulan.
Kalau dalam versi tradisi Tionghoa, kelinci di bulan itu kan asalnya dari peliharannya Dewi Chang'e. Nah, tapi karena agama Buddha masuk ke dalam daratan Tionghoa juga, maka versi dari Sasajataka agak berubah. Jadi dikatakan Tian Kung itu karena jasa-jasanya sang Bodhisatwa itu. Bedanya apa? Bedanya si kelinci mati kalau di versi yang asalnya dari Tongsing, dari buku Tongsing, ke buku tentang almanak budaya Tionghoa. Si kelinci mati, lalu si Dewa Saka itu berusaha menyelamatkan tapi udah gak ketolong. Lalu karena rasa terima kasihnya dia atas kebaikan seorang Bodhisatwa, diukirlah gambar kelinci di bulan, seperti itu. Ya, ini yang dapat saya bagikan, tapi kita kedatangan satu narasumber yang cukup piawai dalam Buddhisme maupun kebijaksanaan Timur. Beliau adalah seorang dosen filsafat Buddha, juga dosen psikologi pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha, juga pernah mengisi berbagai seminar internasional, serta menerbitkan banyak buku. Yaitu ada narasumber kita, Bapak Joe Priastana. Ya. Pak Joe, apa kabar Pak Joe? Baik, saudara Maja. Ya, terima kasih Pak Joe. Terima kasih ini atas undangannya. Sama-sama Pak Joe. Kesempatannya. Ya. Pak Joe, kita akan membahas tentang gue bulan ini Pak Joe ya. Kira-kira kalau dari sisi filsafat sendiri, ada nggak sih tentang kue bulan yang bisa dikilik dan dikeluarkan maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan kita selama ini hanya terpaku pada secara apa sih kue bulan, terus maknanya apa. Nah, tapi dalam kemudian dari makna itu ditarik ke dalam keseharian itu ada nggak Pak Jo kira-kira? Ya, baik. Terima kasih. Tadi juga saya sudah sedikit menyimak ya keterangan tentang kue bulan secara historis dan juga ada mengandung nilai-nilai luhur juga ya yang terkandung di dalam kebulan gitu ya. Jadi mungkin saya ya mau sedikit menjelaskan tentang apa tadi yang ditanya gitu ya, soal mengenai masalah kalau nilai-nilai luhur tadi sudah diungkapkan gitu ya. Tapi sekarang mungkin peranannya lagi ya dalam kehidupan kita sekarang gitu ya. Yang pertama-tama adalah ini tradisi yang sangat luar biasa, sangat bagus, yang muncul dari tradisi luhur Chinese ya, yang tadi juga bisa disebutkan mengungkapkan ini, banyak sekali nilai-nilai luhur itu tidak terlepas dari filosofi dan kebijaksanaan yang melatar belakanginya, bahwa manusia pada zaman dahulu kala di mana tradisi kue bulan ini muncul itu memiliki rasa syukur terhadap alam semesta. Bahwa manusia tidak bisa hidup terpisah dari alam semesta. Tapi khususnya adalah mengenai bumi, ya. Nah, hasil dari panen dan mengungkapkan rasa syukurnya dengan membuat suatu makanan yang sangat, kalau menurut saya ini makanan yang sangat luar biasa. Luar biasa enak. Luar biasa enaknya. Saya mengirim kepada teman-teman dan dia katakan, wah ini luar biasa enaknya, gitu ya. Sudah bentuknya cantik, bulat, bundar, seperti kayak begitu. Dan ya, berbagai macam versi juga yang tadi disebutkan dua jenis itu, saya kira dua-duanya juga sama-sama enak, sama-sama legit ya. Cocok diminum, cocok dimakan pakai kopi katanya kalau pagi hari. Nah, ini satu makna juga bahwa satu mengenai umum saja dulu ya, mengenai kue, ya, mengenai makanan gitu kan ya. Makanan, kue itu kan sebenarnya kalau dibandingkan dengan makanan pokok, misalnya beras atau itu kan, kue itu mungkin bukan termasuk makanan pokok, ya. Semakin sebagai makanan pelengkap dan mempercantik ya. Tadi diistilahkan juga ada kue bulan sebagai nilai kecantikan ya, mempercantik kehidupan kita. Ya. Dan bulan itu juga simbolisasi dari kecantikan hidup kita, dari kecantikan hidup kehidupan gitu ya pada umumnya, yang semuanya kita jalani kehidupan kita ini. Jadi ini sangat melengkapi gitu ya. Rasa syukur terhadap panen pastilah itu rasa syukur terhadap kehidupan primer ya. Karena panen itu pasti tumbuh-tumbuhan yang primer untuk tanaman-tanaman yang primer kayak untuk kehidupan manusia gitu kan. Dan manusia melengkapinya gitu ya.
dengan membuat dari bahan-bahan seperti itu kue bulan yang mempercantik kehidupan kita ini, dan itu dirayakan ya, selebrasi gitu ya, keberuntungan kayak begini kan, rezeki atau alam menyediakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kita gitu, di masyarakat setempat pada masa itu, dan itu dirayakan dengan membuat kue yang sangat enak ini, kue yang sangat enak ini, dan dirayakan ketika bulan terang ya, bulan purnama seperti itu ya, terang bulan itu. Nah, jadi manusia itu memang tidak terpisahkan dari kehidupannya dengan alam semesta. Dalam konteks masa kini, saya kira ini pesan yang sangat relevan sekali. Ya, pesan yang sangat relevan sekali. Kenapa? Karena kita sekarang sudah menghadapi alam ya, bencana alam yang didatangkan oleh alam. Misalnya situasi pandemi seperti kayak gini kan, semua manusia di mana-mana juga mengalami situasi kedatangan mengalami pandemi virus COVID-19 itu. Katakanlah itu sebagai bencana yang dialami oleh semua manusia di muka bumi ini. Artinya itu apa? Artinya juga kita harus memperhatikan kehidupan bumi kita ini. Belum lagi terjadi bencana longsor, belum lagi terjadi climate change, perubahan iklim gitu kan ya. Ini kue bulan ini bagi saya atau pesan yang bisa disampaikan pada saat ini adalah mengingatkan kita kepada bumi, tempat di mana kita tumbuh dan berkembang, tempat di mana makanan pokok atau keberkahan itu sebenarnya datang. Nah, ini pesan yang sangat luar biasa sekali ya dalam konteks masa kini. Nah, bulan juga merepresentasikan tadi dikatakan adalah ketika ketenangan itu sudah mencapai puncaknya. Ketika ketenangan itu sudah mencapai puncaknya, akan ada pergerakan. Sama seperti misalnya bulan terang sekali, nah disitulah terjadi pembalikan seharusnya. Itu yang artinya kita juga harus menyadari bahwa kita harus bergerak. Karena itulah awal dari pergerakan seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam situasi krisis pandemi seperti kayak seperti ini, pesan yang kita bisa petik dari kita makan bersama-sama kue bulan. Artinya juga kita harus bekerja sama, ya, bergerak bersama, menurut saya seperti itu ya, di dalam mengembalikan lagi keadaan bumi ini sebagai yang mana semestinya. Kita menghormati bumi, ya, di dalam tradisi Chinese itu juga ada seperti kayak gitu. Tetapi kita juga jangan lupa bumi secara fisik ya yang terluka. Benar. Di mana itu juga tanggung jawab kita sebagai manusia untuk mengembalikan kapan itu menjadi selaras dan harmoni adanya. Itulah filosofi Chinese tentang yin yang ya, dua kutub yang saling berlawanan yang kita harus bisa cermati terus menerus di dalam konteks kekinian. Lewat kue bulan ini Pak Jo. Kue bulan, tradisi kue bulan, tradisi makan kue bulan bersama itu suatu aktivitas kultural, aktivitas budaya yang sepantasnya mengingatkan kita semua kepada apa itu yang sebenarnya dari jalan alam semesta ini. Karena kita adalah bagian dari jalannya alam semesta itu. Nah, peristiwa kultural tradisi kue bulan ini adalah aktivitas kita atau pergerakan kita dari ketenangan yang kita telah nikmati bersama. Jadi jangan lupa, kalau nanti malam terang bulan, keesokan harinya juga kita jangan lupa, kita harus bergerak ya, mengatasi segala permasalahan yang ada di alam semesta ini atau di bumi yang kita tempati ini. Saya kira itu apa, bisa saya sampaikan. Aduh, terima kasih sekali ini Pak Jo, ilmunya luar biasa. Jadi memang benar kita harus ingat bahwa kita tinggal di bumi, maka kita harus menghormati bumi. Nah, kita makan kue bulan pun sebenarnya awal dari pergerakan kita untuk mulai menjaga bumi kita bersama-sama, memperbaiki bumi kita bersama-sama. Itu yang saya tangkap dari kata-kata Pak Jo tadi. Sahabat Setangkai Dupa, tidak terasa waktu sudah berjalan cepat, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak telah
memperhatikan, telah memberi atensi yang luar biasa pada komunitas Tangkai Dupa, dan semoga kedepannya kita di komunitas Tangkai Dupa bisa terus memproduksi konten-konten yang positif dan berisi pengetahuan-pengetahuan tentang kita, bisa mengedukasi kita semua. Kita bisa saling mengedukasi, kita saling bisa melengkapi dan bisa saling membawa pencerahan bagi kita semua. Karena filsafat itu tidak hanya sekedar dalam angan-angan pikiran kita saja, tidak hanya sebatas teori saja, tapi kita harus bisa menggunakan.